ಹೌದು ಸೀರೆ tumis bawang putih, bawang merah sampai harum baunya. Kok apinya kecil apa kompornya mau habis? Enggak, itu gede. Oh, teman-teman tuh. Gimana? Tempe bacem sudah matang? Sebentar lagi, Pak. Bentar lagi. Lah itu ada. Apa? Lah itu. Tadi beli banyak. Mas Pak review. Bumbunya ini ada tomat sudah diiris-iris ya, satu butir ya. Kemudian tambahkan ini apa, daun serai batang serai ya, satu batang dua batang. Kemudian daun jeruk itu ada 10 lah, 10 lembaran adalah. Dia memang model kompornya kecil apinya, Pak. Iya. Pengukurannya itu juga nanti cari sapi. Ah, orang cari ya. Pasti. Kekurangan sapi. Oke itu kan. Nggak boleh berantakan. Ngisikan bawang kan dada. Mau apa? Mau bikin air telur. Wih, hebat deh. Ini masuk nasinya. Apa?
Neng masak nasi. Hah? Masak nasi. Masak. Itu bisa dipolkan? Udah dipolkan. Ini kan mesti matang. Kalau matang ini susah. Sudah itu siap ya? Ya, tempe bacemnya sudah siap ya. Tinggal sambal cumi. Udah dimatiin? Belum. Ini mah udah kayaknya. Mana? Iya. Taruh mana? Pas panas. Masukin pete ya. Sama cuminya ya. Nah, ini cuminya masukin. Dan kemudian diaduk. Aduk ya. Ya mantap lah pokoknya teman-teman nih. Makanan favorit. Sambal cumi tambah pete. Plus pete. Mantap lah pokoknya teman-teman. Makan jadi gemul. Makan jadi banyak ya pokoknya nih. Dengan nasi pulen. Wah, mantap lah pokoknya. Wood. Bapak emang aja sehari keduanya sembuh. Apa obat apa? Wood yang itu yang enggak berdahak buat gatel. Nah, nanti, setelah nanti cumi kemudian kita masak ini nih.
masak sayur bayam ya. Tuh. Sayur bayam sekarang dimasak dulu ini jagungnya ya, direbus dulu jagungnya biar matang dulu, nanti baru kemudian bayamnya. Bikin air jahe pakai tempe baconya teman-teman sudah jadi ya, sudah matang ya. Dipindahkan ke kotak ya, kan rencana mau jalan-jalan, jadi masukin ke kotak. Kotak plastik. Terbukar. Sambal cuminya sudah matang teman-teman. Ya. Tinggal menunggu sayur bayam dan dadar telur.